Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Ya, apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa ya, Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang lancar. Tentunya kita tetap gas terus, meskipun sekarang balapnya lagi sepi-sepinya nih. Nah, di episode kali ini Bang Monjeng bakal ajakin teman-teman semua untuk melihat prepare dari salah satu tim. Prepare-nya tuh MX FFA yang teman-teman bisa lihat sendiri di thumbnail ya, motor yang mana, yaitu MX FFA frame standar punyaan Om Rahman dari Galax Motor. Ini nama motornya kebetulan MX Galax juga. Nah, ini Bang Monjeng sebenarnya belum tahu lebih pasti bakal di prepare buat event, karena eventnya juga isunya bakal segera ada. Meskipun Bang Monjeng belum bisa kasih tahu, belum ada informasi yang valid selama flyernya belum keluar. Jadi kita tunggu flyernya keluar dulu, baru kita broadcast informasinya. Atau mau prepare liaran, itu juga masih belum pasti mau lawan siapa gitu ya. Karena ya cukup banyak motor yang open ya buat nyari musuh. Memang antara MX ada, FU ada, FU200 sama MX FFA juga ada yang standby untuk menerima gandengan. Cuman kita nggak tahu, nanti kita lihat saja gimana perkembangan di YouTube Monjeng Speed. Nah, di episode kali ini Bang Monjeng akan ngajakin teman-teman semua untuk lihat settingnya, yang kebetulan disetting sama Om Aska Kenzi aka Om Imun. Settingnya di daerah Mataram ya, yang seperti teman-teman tahu kalau daerah Mataram mungkin harus sat-set settingnya. Dan kebetulan Bang Monjeng nggak bisa hadir kemarin karena Bang Monjeng di hari yang sama saat mereka setting itu lagi ada di sirkuit. Mungkin video yang di sirkuit Mandalika yang offroad lebih dulu tayang dari yang ini. Jadi ada kesibukan di sana, jadi nggak bisa langsung hadir. Tapi kebetulan ada teman yang netizen lah yang ngasih footage-nya dan cukup bagus, meskipun putrinya portrait berdiri gitu, udah landscape. Tapi semoga itu tidak mengurangi apa istilahnya, kenikmatan teman-teman untuk menikmati kontennya Monjeng Speed. Dan seperti apa motornya, larinya gimana, langsung saja Bang Monjeng gas ke videonya guys. Thank you.
Ya, guys, itu dia tadi footage prepare dari MI Galax. Iya, nama motornya nggak MI Galax memang. Kebetulan yang ngerjain motornya adalah Galax Motor yang kalau nggak salah ini yang dipegang sama Wapip. Jadi Galax di hasil kos. Nah, seperti apa motornya? Menurut teman-teman tadi sudah Bang Uji yang liatin, sudah disetting sama Om Imum atau Aska Kenzi. Ya, teman-teman boleh nebak lah, boleh coret-coret di kolom komentar kira-kira bakal lawan siapa nih atau bakal prepare liaran atau mau prepare resmian, meskipun resminya juga belum keluar tanggalnya tanggal berapa. Bang Monjeng dengar-dengar sih masih dengar-dengar ya bulan Juni tapi tanggalnya belum pasti. Itu pun masih isu-isu karena belum ada flyer resmi yang keluar. Ya paling telat mungkin kalau menurut Bang Monjeng 3 minggu lah ya, 3 minggu sebelum eventnya harusnya flyernya sudah keluar. Paling mepet-mepet banget 2 minggu, itu pun kayaknya udah terlalu mepet buat teman-teman prepare. Ya semoga segera ya ada kejelasan buat event di Lombok ini karena ya teman-teman dari Bali sudah menanya juga ke Bang Moja yang kepastian eventnya. Bang Moja juga nggak ikut andil ya maksudnya di diskusi IMI, jadi Bang Moja yang sifatnya menunggu informasi lebih lanjut dari IMI. Ini kebetulan kepengurusannya baru semua, jadi ya sifatnya kita nunggu informasi yang lebih jelas dan lebih valid aja karena sudah beberapa kali ada informasi-informasi hoax tentang tanggal eventnya. Mungkin segitu untuk episode kali ini. Thank you sekali lagi buat Om Rahman sudah ngizinin Bang Mojang naingin nih prepare motornya. Ya nggak tahu mau di prepare buat apa. Buat teman-teman jangan lupa di like. Jika teman-teman suka videonya tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube channel Monjeng Speed dan teman balap. Tentunya kita juga organize teman balap. Kemungkinan juga teman balap ada bakal tayang prepare motor juga. Motornya apa nanti teman-teman cek aja di teman balap. Sampai ketemu di episode berikutnya. Have a great day. See ya.